Sebagai bentuk dukungan terhadap channel ini, klik subscribe, like, komen, dan share video ini. Terima kasih. Halo teman-teman, kita hari ini baru pulang kerja. Aduh, badan saya ini agak pegel-pegel. Juga ini masuk angin ini. Tadi saya sudah coba telepon pijat urat langganan saya. Ternyata dia sudah buka, guys. Sebelumnya dia tutup gara-gara COVID-19 ini. Jadi kita segera menuju ke sana. Nanti saya rekam teman-teman. Jadi urat kita itu dipijat betul-betul sakit. Jadi teman-teman yang belum terbiasa ini tidak disarankan ya. Karena saya sudah pecinta pijat mulai dari SMA sudah selama 20 tahun, maka pijat seperti ini yang paling cocok sama saya. Kalau pijat-pijat yang biasa itu udah nggak terasa ya. Jadi kita sekarang menuju ke sana. Let's go. Oh ya guys, lupa tadi beritahu. Ini tukang pijatnya nih, pijat uratnya ini seorang laki-laki, tapi dia mengalami tuna wicara ya. Tuna apa bisa? Bisu dia teman-teman. Tuna wicara, tapi keahliannya, wow, bikin orang ketagihan ya. Jadi kita let's go aja sekarang ya. Oke guys, kita sudah sampai. Ini dia tempatnya, Jalan SM Raja di samping Wuling, samping dealer mobil Wuling. Urat Taufik. Ini ya guys. Jadi kita dari Jalan Sisingamangaraja itu masuk ke dalam gang. Jadi untuk di gang ini kita menggunakan hanya bisa berjalan kaki atau sepeda motor. Posisinya ini lagi hujan, lagi becek teman-teman. Jadi ya kita jalan terus. Namanya Kusuk Urat Taufik. Kusuk Urat Taufik. Orangnya nggak pala gemuk, cuman tenaganya besar ya teman-teman. Nah, ini dia. Ini dia Kusuk Urat Taufik. Oke, nah ini dia. Terapi ahli urat Taufik. Mengobati kejang urat, kejang tengkuk, masuk angin dan lain-lain. Ini nomor HP-nya ya, teman-teman. Saya jamin bagus. Kenapa ini saya videokan dan saya masukkan konten? Karena saya juga ingin membantu abang ini. Dia ini langganan saya dan saya rasa dia satu-satunya di Medan yang bisa membuat saya ketagihan. Menurut saya di Medan inilah yang terbaik. Jadi saya masukkan ini konten agar bisa memperkenalkan sama teman-teman semua dan juga membantu abang itu untuk mempromosikan tempat pijat urat ini. Jadi teman-teman, jika Anda pecinta pijat, boleh dicoba teman-teman. Yakinlah kalian akan ketagihan. Ini dia abangnya. Oke. Kusuk Urat Taufik, Kusuk Urat Taufik. Ini nomor teleponnya guys. Ini dia nomor teleponnya. Ini abangnya, Bang Taufik. Ini namanya Bang Taufik. Dia, abang nggak bisa bicara ya, Bang? Bisa bicara? Nggak bisa bicara, nggak bisa bicara abang nih. Dengar juga nggak bisa. Apa Bang? Bisanya. Oh, bisa mijat, pikiran cerah, yang dulunya sesak ya apa? Jika teman-teman merasa sesak, sesak jantung, sesak dada, datang ke abang ini, bar, selesai, segar, otak menjadi cerah, punggung gimana Bang? Punggungnya pasti. Yang dulunya pegel, linu, atau sakit, gimana Bang? Uh-uh.
Keselio pinggang, pinggang keselio, ah. Bisa, mantap. Bisa. Oh, uratnya diluruskan. Oh, apa namanya? Tulang ekor pinggang yang bengkok bisa diluruskan. Uratnya ya. Tulang ekor bang, tulang ekor. Cuman bang Topik ini nggak bisa mendengar dan nggak bisa bicara, cuman hanya bisa berbuat ya bang ya. Oke ya. Jadi bagi teman-teman yang pencinta pijat, bang Topik ini bisa dicoba ya guys. Dan saya yakin dan saya jamin teman-teman semua akan datang kedua kali, ketiga kali dan seterusnya. Kapan dari tebing datang sini kapan? Tanggal 7 bulan 2? 7 bulan 2? Oh, tanggal 7 bulan 2. Karena teman-teman dulu ini abang ini pernah di sini, cuman 7 bulan di tebing. Iya. Jadi abang ini 7 bulan di tebing. Apa itu? Sakit. Flu. Oh, sakit. Oh gitu. Flu, yang flu abang? Flu. Oh. Jadi abang ini flu, mungkin kena covid abang ini. Kena covid 7 bulan, jadi istirahat di tebing sama keluarga. Keluarga abang di tebingnya bang ya. Maaf ya teman-teman, abang ini gak bisa mendengar, gak bisa bicara. Tapi aku jamin ya teman-teman, pijatan abang ini aku garansi. Kenapa aku bisa bilang begitu? Karena aku adalah pecinta pijat selama 20 tahun. Di daerah manapun berada, baik itu di Palembang, Medan, di Jakarta, di Jogja, baru kali ini aku menemu tukang pijat yang pas. Dari segi teknik dan tekanannya sudah pas di tubuh saya. Jadi percayalah, pasti abang-abang semua, bapak-bapak semua tidak akan kecewa. Yakin dan percayalah sama saya. Boleh dicoba, tadi nomor teleponnya sudah saya kasih, sudah saya sorot. Dan alamatnya berada di Jalan Sisingamangaraja, pas dekat gang di samping dealer mobil Wuling. Jadi dicoba teman-teman, nggak ada salahnya dicoba, yakinlah Anda akan ketagihan. Oke. Jadi ini tempatnya guys, tempatnya memang cukup sederhana. Jadi kita sudah mulai sesi pijatnya. Oke, kita mulai guys. Kita akan pijat oleh Bang Topik. Halo guys, sudah selesai guys. Sudah selesai teman-teman. Aduh. Saya sampai tertidur nih. Saya kalau di sini nih nggak pernah nggak tertidur. Mau sesegar apapun saya, mau secukup apapun tidur saya, kalau sudah di sini, pasti tertidur. Aduh, pasti tertidur. Luar biasa semua titik-titik yang linu, yang keras, yang mana ada penggumpalan-penggumpalan darah. So, pokoknya semua titik-titik yang saya rasa tidak nyaman di tubuh saya semua kena. Terima kasih Bang Topik. Wow, keren guys, keren, mantap Bang Topik. Makasih ya. Oke. Terima kasih banyak. Akhirnya kita sudah selesai teman-teman. Mantap ya. Jadi untuk teman-teman yang biasa pijat, boleh dicoba ini. Keren banget. Oke, bye.